Selamat datang ke Stadium Tuanku Abdul Rahman untuk kita menyaksikan hari perlawanan yang ke-10 bagi saingan Liga Super Malaysia. Pertemuan di antara Negeri Sembilan dan juga Perak. Dua pasukan yang berada di tangga yang ke-10 dan juga di kedudukan yang ke-12. Sugan pilih Asfa. Hantaran baik dari Asfa. Oh, satu tandukan bijak. Luka Milonovic. Hampir-hampir untuk memerangkap Akil Razak. Sandi juga berada di sana. Tidak ketinggalan Jesper Naihum. Antara lebih tinggi. Peluang Kretan diselamatkan oleh Akil Razak. Tandukan jarak dekat. Tetapi tindakan refleks yang baik dari Akil. Perhatikan sekali lagi peluang dan juga percubaan daripada Clayton. Tetapi Akil Razak berada pada kedudukan yang tepat. Azfa agak perlahan. Tetapi bola dimenangi semula. Tandukan kali ini Clayton mencari ruang untuk Clayton. Akil Razak bertindak cemerlang untuk merebahkan badan. Luciano memilih untuk melakukan percubaan terus. Dia ada kemampuan itu. Namun kali ini tidak ada ketepatan. Asfa, hantaran kepada Clayton. Ini sedikit tinggi. Masih lagi tidak percaya. Check on untuk Arbarath Kumar. Takumi Sasaki. Ada tiga pemain menunggu. Takumi. Lirik dari Takumi Sasaki. Untuk cuba mengatasi Haziq Nazri. Cubaan yang pertama ke arah pintu gol Perak. Setelah 30 minit aksi dari Negeri Sembilan. Ia memberikan ruang kepada rakan-rakan yang lain untuk berada di kedudukan yang terbaik sebelum hantaran dilakukan. Asfa terus terlibat untuk Asfa. Tampanan yang dapat dilakukan Akil Razak. Asfa Fikri yang banyak memberikan masalah kepada barisan pertahanan Negeri Sembilan. Dia bangkit semula. Namun begitu Akil Razak menghulurkan tangan kanannya. Pantas pemain-pemain Negeri Sembilan untuk turun semula ke bawah. Wah, kali ini ada tarikan Luka Milanovic. Pintu gol terbuka. Clayton akhirnya berjaya untuk mendapatkan jaringan yang dicari di awal separuh masa yang kedua untuk Perak. Gol pertama peribadi dari Clayton selepas dia kecewa dari dua percubaan yang dilakukannya di babak yang pertama. Kali ini Akil Razak tertewas. Yusri Cela tersenyum puas untuk melihat pasukan kendaliannya kini berada di depan. Takumi Sasaki cuba mendapatkan satu lagi rembatan ke arah pintu gol. Kini Selvan pula lepas dan Selvan. Oh, hampir-hampir. Hampir-hampir untuk Negeri Sembilan mendapatkan jaringan penyamaan. Ada reaksi yang baik ditampilkan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan. Luciano melihat kedudukan Luka Milanovic mencari Clayton. Asfa. Ah, apakah ada sentuhan di situ? Ada. Kata S. Lucas Warren. Untuk Perak mendapatkan sepakan penalti. Akan mengesahkan sama ada keputusan itu tepat ataupun tidak. Adakah adanya sentuhan yang dilakukan ke atas Azfar
sah. Ianya adalah sepakan penalti untuk Perak. Kali ini diselamatkan oleh Akil. Dia memilih sasaran yang sama ke sebelah kanan penjaga gol. Dan Akil Razak bertindak cemerlang untuk menafikannya. Terlepas peluang yang terbaik buat Perak. Apabila Akil Razak melayangkan badan, Clayton, di kanannya ada Azfar. Masih lagi untuk Clayton. Dia terus dikecewakan dengan ketangkasan Akil Razak di pintu gol. Itu adalah aksi yang terakhir untuk Perak memiliki tiga mata bagi dibawa pulang ke Ipoh. Jadi jaringan Clayton cukup untuk kejayaan buat Perak dengan keputusan muktamad di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Negeri 9-0, Perak 1.